Oke guys, ketemu lagi dengan Gamer Tenan. Saat ini kita di Guild Boss Lizard King. Dan kali ini kita akan kasih line up buat lawan Lizard King dengan Hero Fang. Seperti ini, kita tidak pakai Rista. Dan ini kita ambil buff 3-1-1. Kalian bisa ambil yang ini, tambah ini, boleh. Ada yang lebih bagus, cuma saya lebih suka yang pakai ini. Ini hasilnya masih bagus ini sih, cuma ini harus ngulang-ulang banyak sekali kayaknya. Dan itu sangat melelahkan. Intinya sama saja. Kita langsung lihat artefaknya. Artefak saya pakai seperti ini, kalian bisa cari alternatif artefak. Kalau wah ini lebih enak bang, pakai ini, kasih komen di kolom komentar. Dan kali ini kita akan langsung lihat dari replaynya aja. Resona Nexus, dapat Resona Nexus. Ini Hero Fang ke Mia seperti biasa. Yang mati buru-buru dihidupin deh. Kalau enggak dihidupin buru-buru nanti buff dari Fang itu pindah ke Akashi. Dan ini kalian juga harus ulang-ulang, misalnya kalau habis Mia mati dihidupin Nana, terus ultinya boss ke Mia lagi dan Mia mati, kalian ulang aja. Tapi ini kayaknya lebih mudah daripada pakai Ruby, lebih mudah ini. Kebanyakan habis Mia mati yang ditarget itu si Fang. Kalau Fang kalian awakan lebih besar ya, kayaknya seperti itu. Soalnya bosnya ini kayaknya ngincer yang damage-nya lebih gede. Jadi ini kan support. Jadi pilihannya antara Mia sama Fang. Untuk awal-awal tetap Mia, hitternya soalnya. Makanya bosnya bunuhnya si Mia. Mia mati, beralih ke Fang. Karena ini damage-nya paling gede Fang. Ini harusnya lebih mudah. Jadi kalian wajib build Hero Fang buat kalian GBR dan itu sangat worth it sekali. Ini bisa dipakai di Minos, bisa GBR, di camp, tower. Hero serbaguna ini hampir semacam Rista menurut saya. Tapi tidak bisa dibandingin sama si kalau dibandingin sama Hell, saya lebih suka Hell. Karena Hell itu kecuali ini ya, Minos sama GBR itu bagus si Hell. Tapi untuk GBR, untuk Minos, mungkin Battle of It juga harusnya lebih bagus pakai Fang. Cuma Battle of It itu kan hadiahnya sudah mentok ya, tidak perlu pakai hero-hero biasa, udah hadiahnya tetap mentok. Cuma mungkin kalau mereka pengen tampil di tiga besar lah itu boleh. Ini ambil 450-an kalau tidak salah. Kalau kalian kuat, kalian bisa tambah buffnya yang reduce regen energy 25%. Bisa pakai itu, tapi kalau agak susah ya pakai ini aja lebih bagus. Oke, kita ambil. Rp1,2 ini berarti dapat 36,6.
Oke, peringkat 4 lumayan dah ya. Kita di sini. Nah, ini kita bandingin sama Ruby sama si Satori. Jadi ini buat yang masih punya secret word, kalian bisa kejar. Fine. Oke, saya kira sampai di sini untuk guild boss Lizard King dengan Hero Fang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.